Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bajo. Oke, dulur-dulurku, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar ya, dulur-dulur. Oke, dulur-dulurku, jadi langsung saja. Bagaimana hari ini, sudah ngopi apa belum? Kalau belum, ngopi dulu ya mas. Jangan lupa ngopi pokoknya. Hari-hari orang ngopi. Oke, jadi di video kali ini saya mau berbagi sharing. Jadi ini ada job, ini rangka RXS ya lur ya. Jadi ini chatnya sudah berlapis-lapis dan ini mau dikembalikan ke orinya warna hitam ya lur ya. Jadi langsung saja ini untuk warna nya nanti mau di warna hitam orinya, dan ini itu sebelumnya warnanya banyak dan tebal ya lur ya, ada 4 kalau nggak salah, 4 lapis. Jadi ini kita mulai dari nol seperti ini biar nanti ngecatnya enak ya lur ya. Nanti kan kalau berlapis-lapis kan bertumpuk-tumpuk, nggak tahu sombeni ngono piye, kan enggak tahu ya lur ya. Jadi seperti itu, jadi kita mulai dari nol. Dan ini itu motor rong tak, dua tak itu ciri khasnya oli ya lur ya. Dua tak, empat tak itu pokoknya yang cedak mesin itu pasti beroli. Dan solusinya kita itu biar cepat bersih pakai flame gun untuk membersihkan gemuk-gemuk ya lur ya. Cat-catnya kita nanti bakar dan kemudian gemuk-gemuknya bisa hilang. Tinggal kita cuci dengan sabun, kemudian kita amplas, kemudian lanjut pengecetan ya dulur-dulur. Jadi kondisinya seperti ini, catnya tebal. Dan ini nanti kita bakar kurang lebih cuma habis satu kaleng saja ya lur. Jadi satu kaleng itu hanya cuma 8.000 kan lur, yang isi ulang. Dan kalau remover kan 25 kalau di tempat saya sekarang. Dan juga jangan lupa sikatnya, ini sikat yang kasar dan sikat yang halus ya lur ya. Kemudian korek dan arit ini untuk nyosroki yang bagian cempit-cempit yang tidak bisa dijangkau ya lur ya. Jadi biar mudah saja. Jadi alatnya itu mudah ya lur ya. Nah, ini flame gun. Yang mau pakai ini gerinda kawat juga bisa, tapi hati-hati ya lur ya. Ini sangat sangat bahaya. Jadi saya cuma buat osek-osek aja tadi. Oke, jangan lupa ngopi, langsung saja kita ke prosesnya ya lo dulur. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Oke, dulur-dulurku, ini sesudah kita klotoki, habis ini kita ke proses pengepoksian atau pendasaran epoksi. Jadi setelah kita klotoki, kita amplasi dulu ya lur ya. Habis itu kita ini naik epoksi. Dan di sini itu keadaannya setelah hujan, jadi agak-agak dingin. Usahakan untuk besi ini dihangatkan dulu ya lur ya. Di gas tos ini kita anget-angeti dulu. Ini sudah angetin dan ini mau saya tembak epoksi ya lur ya. Untuk epoksi di sini saya memakai epoksi primer subverser. Ini nanti saya tembak dua lapis ya lur ya. Perbandingannya 4 banding 1 dan untuk thinernya itu
dibikin agak kental saja ya lur ya. Untuk spray gun di sini saya memakai F75 HNL. Untuk tekanan angin kisaran di 2 bar ya lur ya, atau 30 PSI. Oke lur, langsung saja kita tembak. Oke, dulur-dulurku, ini sudah proses epoxy, sudah kita melasi. Kemudian ini nanti langsung saja kita warna intinya, warna hitam. Untuk hitamnya ini sudah nyarup ya lur ya. Perbandingannya dengan thinner itu 1:1. Untuk produknya ini, nah, kan sapain ini Silva ya lur ya. Jadi untuk warna hitamnya ini hitam pekat ya lur ya. Nah, ya kan, nggak tembus ya kan ya. Nah, oke, dulur-dulurku, untuk perbandingan 1:1, untuk thinnernya pakai thinner PU ya lur ya. Nih, thinner PU Dakar, harganya 45 kalau di daerah saya. Ini sisanya tak penuhin dulu botolnya, ini ada sisa kita semprotkan dulu, nanti kalau kurang kita ambil dari botol. Oke lur, langsung saja kita semprot. Untuk gaman saya pakai F3 Awarita. Oke, langsung saja. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in search, 'cause I wanna. Oke lur, ini sudah selesai 2 lapis pengecatan. Ini lanjut finishing clear. Dan untuk clearnya di sini saya pakai clear Philwood. Nah, ini, dan saya tambahi warna hitam ya lur ya. Jadi untuk penampakannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini jadi cuma clear dicampur dengan warna hitam ya lur ya. Tuh hitamnya ini. Oke lur, langsung saja kita semprotkan. Oke lur, untuk hasilnya seperti ini ya lur ya, kurang lebih seperti ini. Ini dari awal proses pengelotokannya yang catnya tebal itu sampai akhir dari pengecatannya ya lur ya, atau sampai finishing clear. Untuk penampilannya ya seperti ini, kurang lebih ya dulur-dulur. Memang untuk bagian yang tidak terlihat, memang saya cuma clear tipis atau sekedar kesiram ya lur ya, seperti belakang mesin. Nah itu oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya lur ya. Untuk cat tebal baiknya kita kelotoi dari awal. Oke lur, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil sisi positifnya ya lur ya, yang negatif jangan ditiru.
Oke lur, jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like and comment yang mau ditanyakan ya lur ya. Saya jawab sebisanya. Oke lur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.